tidur. Gini. Ya. Udah mulai kamu pakai? Oh, udah ya. Aku mau lifting kamu, boleh enggak? Lifting di aku situ. Kayak enggak ada warnanya. Di aku juga liptingnya itu. Oh, ini. Sama. Tapi kamu kurang apa-apa. Banyak pakainya, kocak. Di sini. Kayak aduh. Di tas. Hah. Oke. Okay. Hai, kawan. Hai. I mean, see you besok. Iya, see you, Kak. See you. Nice to see you. Salah dong. Apa dong? Nice to meet you. Mana? Kok gak ada? Carilah, korek-korek. Kamu baru pakai, Kak? Itu kan sisir aku masih ada di kamu. Guys, tak dulu ya, bibir aku pucat. Kamu tetap cantik apa adanya tadi. Mana? Kalau sepucat mayat pun, semua orang menyukaimu. Wede. Sini-sini. Ini ya? Iya. Itu bukan ini ya. Ini sama kamu. Oh iya. Kita tuh liptinnya sama. Aku kira ini, kamu beli yang ini. Enggak. Kita tuh liptinnya sama. Kamu pakainya kurang banyak aja, kayak pucat. Begitu, aku juga mau pakai. Udah pink sih tapi. Ya, pagi gabut. Guys, bibir aku kering banget. Karena aku tadi abis ke dokter gigi, terus lihat deh ini tadi kena alatnya gitu, terus kayak luka. Sumpah sakit perih banget. Ya? Perih. For the first time roommate aku Jin. Iya weh, kita kayak gak pernah gitu loh. Wow, disco ball. Thank you diskonya, makasih kakak. Dari Kak Faisal. Hai. Tadi kita pakai bucket hat. Iya, bucket hat kita di mana ya? Ada di sana dan jauh. Aku mau live juga tapi belum mulai. Iya. Nge-lag gak kan? Lag banget. Hah? Maksudnya nge-lag gak? Aku nanya kocak. Oh, kamu tadi nanya? Iya, aku nanya nge-lag gak kan? Kayaknya dia ini deh. Cuma aku gak denger. Kamu ngomong kayak gitu. Aku belum gak denger. Dasar. Ke Anin. Aku tebak ada apa? Kanin, aku ada foto kartmu. Widih. Mantap. Tebak outfit besok. Aku enggak mau ngasih tahu. Sama sekali aku tidak memberikan mereka aku aja, clue. Kamu tapi aku juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu Kanin pakai baju apa. Kayak dia enggak mau ngasih tahu. Mantul enggak sih kacamata aku? Mantap betul. Mantul. Guys, aku tidak makeup. Jadi kan kayak gitu ya. Udah enggak usah lah, udah pakai lip tint aja udah cukup. Sudah cantik kamu apa adanya. Tuh, lihat tuh how glowing you are. Wih. Lihat ini gelang dari Cisintia. Ih, parah Cisintia mau ngasih aku, parah banget sih sumpah. Aku tanya, emang enggak ini tuh? Ini tuh gelang Toothless. Apa sih Toothless? Toothless yang boneka aku. Oh, tau. Yang di Toys. Bukan itu. Toothless and Light Fury, you know. Oke. Terus di sini aku ada ikat rambut tapi cinnamon roll. Kamu suka cinnamon roll? Enggak, biasa aja. Tapi karena aku enggak tahu mau pakai kunciran apa, terus aku kayak buka kotak ini aku kan, kunciran terus kayak langsung ada ini, yaudah aku ambil. Oh gitu. Bentar cuy. Kamu ambil apa? Handphone aku. Wait, okay. Tapi aku bisa pendek. Kamu ngerangkak di sana. Okay. Dadah. Bye bye. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Oke. Ikatannya kita style musik. Iya, kita mau style musik tapi musik, nanti. Ntar dulu. Tapi premium enggak? Enggak. That's why. Mana sih? Kok enggak ada ya? Di sini enggak sih? Enggak ada ya? Gak. Ini. Oh, iya, maaf deh. Enggak apa-apa. Ya, tadi tuh aku pengen ambil apa ya? Aku pengen ambil boneka aku tapi males. Besok ambil. Aku bawa boneka. Enggak, aku tapi itu boneka tapi kayak bantal, jadi aku
kan biasanya kalau misalnya meet and greet kita nungguinnya lama kan di venue, terus biasanya kita tidur gak sih? Terus kalau tidur tuh apalagi sesi aku kayaknya lama banget loh. Sesi pertama itu sesi jam berapa? Aku tuh shot dulu baru meet and greet. Kamu? Aku tuh shot dulu. Iya, aku tuh shot dulu. Stop Anindya, Anindya, Anindya right now. Stop. Siapa yang tuh shot dulu? Outfitnya baju tidur ya. Kita outfitnya duster sih sebenarnya. Enggak sih, aku kayaknya aku cosplay sih kayaknya. Jadi apa, apa ya yang lucu? Yang lucu apa ya? Yang lucu aku. Minion. Cosplay Minion. Cosplay. Anin, aku kangen. Okay. Besok ketemu kakak. Tuh gituin dong. Jadi kamu panggil masa ya? Oke doang ya. Sel. Kan kita nggak tahu dia datang apa enggak. Gak apa-apa, bilang aja dulu. Jenin. Iya, biasanya kan aku sama Alia, tapi kali ini aku sama Jen. Emang gimana perasaan? Emang biasanya kamu sama Alia? Iya kan, aku biasanya kayak apa-apa sama Alia gitu loh. Terus kadang gitu kalau ya, misalnya Tanin. Bagaimana jadi perasaan kamu jika aku sama Alia terus? Ya udah. Kenapa? Kirain aku kamu bakal kayak kamu nggak ini kan, nggak jelas kan? Yang awalnya bikin kapal-kapalan siapa sih? Kamu, berarti kamu sebenarnya yang jelas kotak. Emang aku yang bikin, aku yang bikin jenal ya? Iya. Aita kata. Kamu tiba-tiba jenal-jenal apa? Coba jenal on dari dulu juga. Dari dulu juga kamu nggak sih yang pertama kali deket banget sama Alia tuh? Maaf ya, Nen, besok nggak bisa hadir. So sad. Tadi Rizal SR, sekarang Anin. Oh iya. Oke. Bentar-bentar, kita bikin juga. Kanin, aku lagi ultah. Ayo kita nyanyiin happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kayak suram deh, soalnya hening banget. Jadi kayak suram coy. Sumpah hening banget. Dan kalau aku dorong kamu kok terasa ini tau kayak deng-deng gitu. Kayak kacanya langsung kayak iya. besok ada yang wisuda. Aku wisudanya akhir bulan ini, masih lama. Enggak lama juga sih. Oh, saya udah masih tahun depan. Semangat ya sekolahnya. Semangat banget lah tiap hari. Yeay, aku live juga bareng Kanin. Ya, sayangnya saya ultahnya. Ah, apa tadi? Gimana kabarnya, Nin? Tadi aku sumpah aku tadi kan ke dokter gigi, terus aku lama banget di dokter gigi, guys. Kayak 3 jam saya buka mulut itu pegel banget kan, terus tuh kayak gitu sampai kayak gini loh kan, dari sadar terus tiba-tiba aku ngantuk, terus aku tidur, terus tiba-tiba aku kesadar lagi gara-gara sakit, terus ya udah aku merem aja, terus tiba-tiba aku kayak kepo dengan dokternya, terus aku melek, terus aku kayak hai. terus udah kayak gitu kayak bentar lagi ya, tadi masih 30 menitan lagi, so aku 3 jam, bener-bener aku 3 jam di sana. Terus setelah pulang gak boleh makan, gak boleh ngapa-ngapain sejam. Terus sekarang berarti gak boleh makan? Boleh lah, kan sekarang udah lewat. Kita terus, makan snack guys. Terus aku tadi sempet ngedrop guys, kayak badan aku panas. Terus aku kayak gak enak badan, terus aku tidur dari jam 12:30 sampai jam 3 sore. Terus baru dibangunin. Ade packing. Kamu baru packing hari ini? Iya. Demi apa sih? Terus ya udah. Demi apa sih? Enggak, aku udah siapin baju-bajunya, cuman tuh aku belum masukin gitu loh. Sama apa namanya, harus disetrika-setrikain dulu kan. Terus aku yang kayak kocak. Lemes banget. Yang kayak Ade packing, Ade.
Jiko Shokai. Kalau aku ada cerita juga. Kamu kan tadi tambah gigi. Kamu udah cerita belum? Iya, aku tambah gigi. Oke. Okay. Aku tambah 2 gigi, guys. Nah, iya kan kamu tadi pagi ke dokter gigi. Kalau aku ceritanya adalah tadi pagi aku ngide. Aku kan tadi aku dicerita ya. Aku ngide, aku ngecat rambut, guys. Jadi kayak dia ngehitemin lagi karena sebelumnya rambut aku kan pernah di bleaching gitu kan. Tapi dulu sebelum JKT. Jadi di kali ini tuh enggak boleh. Nah, habis itu aku bleaching. Aku bleaching. Terus pas karena di sini jadinya harusnya hitam kan. Habis itu karena diitemin, tapi tuh karena bekas bleaching ya, ini kan belum bersih bekas bleachingnya. Jadi dia merah warnanya. Oh, kalau luntur kena matahari juga. Hitam-hitamnya tuh kalau luntur jadi luntur gitu kan, jadi lunturnya luntur ke merah gitu, merah coklat. Sebenarnya sih kemarin itu enggak masalah banget sih. Cuman karena ada sesuatu hal, jadi aku warnain aja jadi warna hitam. Banana. Kenapa? Iya. Enak, enak banget, aku suka. Guys, kalau kalian tahu ini makanan favorit aku. Ini tuh pisang, enggak tahu pisang apa. Crispy keripik pisang. Ini enak banget. Sumpah. Nah, enak. Enak kan? Manis gitu. Manis gurih. Tapi tuh jadi tuh kadang misalnya udah hitam nih, guys. Tapi nanti tuh dia bakal luntur-luntur lagi gitu loh. Jadi kayak enggak pernah bisa hitam. Dia selalu reapply hitamnya. Betul. Karena rambut asli aku kalau dilihat dari foto aku yang masih kecil-kecil juga rambutnya rada coklat gitu sebenarnya. Kripsang, keripik pisang. Kripsang, keripik sayang. Oke. Okay. Bisa tuh jadi brand. Puasa kiyowo dong Kak Anin, Kak Jin. Berani bayar berapa? Parah banget. Makasih Kak. Halo Kakak. Kak Jin, aku kangen, makanya aku live. Jadi besok kita gimana? Kita ketemu enggak? Nanti siapin pose apa? Buat aku enggak tahu mau pose apa. Coba kita memberi inspirasi mereka. Satu, dua, tiga. Aku juga pengen ngasih lihat tahu gimana ya cara kasih lihatnya. Kamunya soalnya enggak masuk di kamera aku. Wait, aku geser. Sabar Jen, semua tuh ada solusinya. Dah. Apa gini aja? Iya, gitu aja. Biarin aja mereka yang balikin HP mereka. Ayo. Lah, tapi kalau mau ngetik gimana? Enggak bisa. Ya udah, emang pusing, kamu pusing enggak sih? Enggak, takutnya kalau misal ada komen. Nih, apa tadi? Pose pertama, 1 2 3. Apa sih? Template banget. Enggak, tapi aku pengen tolong ya. Sebenarnya aku udah banyak, guys. Aku udah aku suka nemuin pose jempol. Jadi nanti jempol ya. Aku udah nemuin banyak pose. Jadi tenang aja kalau kalian bingung, nanti aku gampang. Aku terus bisa kita pose apa? Tolong beritahu mereka supaya mereka nanti enggak bingung. Kalau kayak gini boleh enggak sih sebenarnya kayak bentar. Enggak mau, aku enggak mau kasih tahu di sini biar besok penasaran. Oh gitu, oke. Okay. Pose pipi kembung nih. Ih, kembung. Kapal baru. Kok kameranya lebih bagus di situ sih? Lihat di kamera aku. Enggak, bagus-bagus aja. Okay lah. Terima kasih Kak Lato-Latonya. Makasih banyak. Gini mau enggak? Boleh. Ih, bagusan di sini. Aku jadi lebih suka ngaca di situ. Aku gak bisa baca komennya kalau begini. Oh iya, bener lagi. Kan, maksud aku gitu loh. Ya udah kamu, muka gini kamu aja berarti. Nah, segini. Lecena, oi. Boleh. Tuh, kalian lihat gak sih rambut aku hitam banget. Tadi gak sehitam ini kan. Mata yang indah di balik kacamata. Kalau rambut panjangnya dipotong di luar dugaan, sebenarnya keren si genius. Anin inget aku gak? Anin. Kak Revan. Kak Anin, ayo kita setel lagu. Aku pengen setel lagu That's What I Like. That's What I Like. That's why I like. Oh, that's why I like. Member JKT48 harus bisa bermain bola. Bisa bola bekel? Bener lagi. Turn.
kencang banget ya BTW kanin. Itu kan Nizar. Ya, ya. Makasih kan Nizar. Gift-nya. Sapa aku dong, hai Kazaki. Is, ini dong liriknya dong, pengen gak tau lirik. Makasih Kak Valen gift-nya, thank you. Dia sekarang ini tahu ada gak bisa lihat lirik. Oh iya gak ada, emang gak ada. Karena kita harus premiumin, kayak ngapain aku premiumin, aku males. Mana sih nyampe mana? Oh white. Nih. Kok cepet banget lu nyampe situ? Cheer for Puerto Rico. Say the word and we go. Gak apa lah. Makasih Kak G siapa sih? Makasih Kak Raditki. Spill outfit dong buat besok. Kalau kalian VC aku bulan kemarin pas kalian aku tahu sal, kalian pasti tahu aku pakai outfit apa. Ketahuan kan tidak VC sama aku. Makasih Kak Faisal. Bulan Juni timnas day coach Shin Tae-yong. Itu juga bagus. Anything you want. Ya kamunya yang bagus. Bagus. Kok you saya melihatnya seperti gembel. Enggak tahu lirik. Makasih Kak Kayung. Oh nice, kalian udah makan belum guys? Udah jam segini. Iya, kita nanti kita mau makan. Kita lapar banget. Kita lagi diorderin makanan. Sumpah lapar banget bro. Aku bawa mie cup. Ya, kenapa kita tidak masak mie cup? Tidak boleh. Guys, aku tuh tadi pas jalan. Jadi aku tadi kan ntar aja deh. Apa sih? Kesel banget, jujur. Here I am, baby. Talk to me, talk on your mind. If you want it, girl, can I get it? All this is here for you. Tell me, baby. So tell me, baby. What you trying to do? Cie maba. Aku keterima kuliah. Makasih Kak Jackly. That's what I like. That's what I like. That's what I like. Jen kemarin gereja enggak? Aku enggak ada gereja dah. Kemarin enggak ada gereja aku, guys. Wow. Oh my god. Ah, pecah gitu. Cie udah jadi mamba. Makasih Kak Erik Age. Makasih. Request lagu enggak? Request lagu apa? Siok, guys, request lagu. Oh my god. Wah. Iklan gak sih ini? Mari kita kecilin. Apa kamu mau lagu apa? Apa aja lah. Ini, wait. Enggak. Sabar, bisa gak? Tahu ini gak? Meant to be. Kayaknya kamu tahu deh. Ntar dulu ya. Ya nggak tahu deh. Suza aja ngasinin. Iya boleh Suza nanti. Nanya udah mam belum. Aku belum mam. Tadi kan ini ya. Pas di kantor kan aku lapar. Wow. Wait. Apa? Nggak tahu sih berarti ini nggak tahu lagu ini. Sumpah ini lagu enak banget. Ini si Nuka yang nyanyi. Aku Nuka. Dulu suka sama si Nuka. Nuka and Shakira. Karena dia di The Voice Kids. Nuka. Guys, makasih kan Nuka itu ada kan. Cuman kali ini kan Nukanya pakai C itu Nukanya pakai K. Iya. Aku dulu suka sama. Nuka tuh yang Nuka yang kau rasakan. Luka. Cukup nih. Cukup sudah. Lagi di mana? Di planet kak, planet lain. Lagu Reckless, Jen. Reckless, kamu tau Reckless gak? Tahu. Abis ini Reckless ya. Oh aku tau lagu ini. Keep Yourself. Oke, boleh. Boleh. Masuk. Makasih Kak Kayum.
Anin madang nih. Jen pernah botak. Pernah sih kak pas bayi, sumpah. Eh tapi dulu kunci aku rambutnya bisa lurus kayak gini guys. Dibotakin ya? Iya dibotakin. Dulu ada aku juga dulu. Sok duluan. Dulu tuh aku rambutnya kan, maksudnya pas udah lahir tuh udah ada, maksudnya kayak udah ada rambut deh. Terus udah kayak gitu sama keluarga aku tuh dibotakin supaya katanya rambutnya lurus, ya udah dibotakin. Terus pas numbuh itu bener-bener jabrik rambut aku yang kayak kayak bom Samson. Aku tahu. Sama kayak ada aku juga. Awalnya kan adik aku rambutnya kayak aku sekarang, tapi dulu tuh awalnya rambut adik aku tuh keriting keribo gitu. Makasih gak dapat. Terus ini. Makasih gak nuka. Dulu tuh rambut aku lebih lurus dari ini guys, yang kayak bener-bener lemes banget kayak Katy dulu. Rambut aku. Masa sih? Tapi tebel, lebih tebel. Kalau Katy kan nggak terlalu ini kan. Kalau aku tebel banget dulu. Tapi Katy tuh rambutnya rambut bayi tau? Iya yang bener-bener. Kamu rambut bayi? Enggak, pas dulu, pas sebelum masuk JKT. Makasih kak Kiki. Gifnya, thank you. Makasih kak Cedar. Makasih, sayang aku. Makasih kak Grady. Baca ini komen kasusnya. Aku dong, ini aku baca. Seru gak kemarin di Pak PR? Seru gak di Pekanbaru kemarin? Seru. Tau gak sih, apa namanya? Makasih kan ada keluarga aku di Pekanbaru. Iya, tau kak Putra. Jadi aku chat keluarga aku yang kayak kayak makasih kan Nizar. Aku bilang banget kayak seru Pekanbaru, pengen lagi ke sini. Terus kayak dia bilang, nanti kalau ke Pekanbaru pokoknya enggak mengabari keluarga-keluarga yang di Pekanbaru kalau aku ke Pekanbaru. Mereka yang kayak nelponin aku ya, kamu di Pekanbaru ya, kamu di Pekanbaru ya. Terus aku kayak iya. Waktu di Klaten juga. Anin, aku skip PC bulan ini. Kencana ya. Farah nggak dibaca. Apa sih? Apa kakak? Michi mana? Michi dari member JKT48 apa tuh? Harus bisa berprestasi di bidang olahraga. Wah, jangan ditanya. Si Jen bisa main egrang, guys. Emang bener bisa. Bisa. Wih, keren. Bisa lah. Orang dulu tuh aku ikut mainan olahraga tradisional gitu yang kayak bakiak, egrang. Berisik. Enggak bercanda. Lagunya dere. Enggak bercanda. Berisik sih. Ini dong apa ganti lagu? Reckless. Katanya mau ngegalo bareng atau mau keep yourself. Kamu maunya apa? Rewrite the start deh. Boleh. Request. Enggak apa-apa lah request. Jangan deh rewrite aja. Apa sih? Enggak mau ah rewrite. Tuh guys, udah request ya. Jangan nangis ya. Enggak bercanda. Nangis kenapa kotak? Seragam kamu member JKT48 seperti timnas Indonesia. Kamu suka Olivia Rodrigo gak? Suka lah. Itu kan viral banget ya dulu waktu pas zaman Covid ya. Aku semua lagunya dia yang albumnya dia yang Sour itu hafal semua. Mau ke swimming pool gak? Sekarang? Enggak, nanti. Malam aja. Malam mau berenang? Enggak. Mau. Aku mau berenang. Ih, sakit nanti. Ini aja apa? Bercanda lo. Main air aja mau. Ayo. Pasti dia mau nge-vlog, guys. aku bikin vlog tapi aku enggak tahu ya itu bakal jadi apa enggak. Kalian tau lah aku kayak gimana. Aku suka bilang kayak bikin vlog aja ujung-ujungnya enggak jadi. Coba jujur kalau dia kemana-mana dia tuh selalu nge-vlog tapi tuh enggak pernah di-post gitu loh, kayak jarang di-post gitu. Betul sekali. Makasih Kak Fazri. Somebody saw you with her last night. Bagus kan suaranya? Siapa? Kamu. Salting nih. Jangan gitu dong. We were all your sweet stars. How could you be so reckless with my heart? Aku suka banget tahu kalau di sini ada komen-komen yang lewat kayak gini. Oh iya, aku juga. Halo Kak Jen. Halo Kak Jen. Aku suka banget. Halo Kak Faro. Jen, tuh ada yang manggil. Makasih Kak Hirza. Ada yang manggil Jen. Apa kakak?
Please jangan ada kayak gitu dong, kayak orang SPG tau gak sih? Kayak apa? Demi apa sih? Kayak apa kakak? Enggak, boleh kakak? Perkantoran kakak. Guys, kaos kaki aku hari ini. Aku belum post ya. Oh my god. Is this salah post kaos kaki? Somebody so. Sekarang day berapa ya? You gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you love me first. Such you never hurt me. Gendis mana Ani? Gendis masih di, masih OTW dari Cilacap. Oh iya, belum nyampe mereka? Belum. Kasihan banget. Aku kangen Gendis. Tapi kalau ada Gendis aku berantem mulu. How could you be so reckless? How could you be so reckless? How could you be? Wow, thank you Jess Kapul. So reckless. Dari Kak Kirana. Salah lirik. Makasih Kak Vessel. Wah, itu makasih, punya Kak aku. Emang iya, udah punya aku. Aku aja ya Kak Vessel. Ini punya aku. Aku aja ya. Dan aku olenganin Kak Anin. Bagus, bagus. Kak aku aja. Bagus. Bagus. Jen enggak sabar buat shoot sama kamu besok, yay. Mana guys, itu? Guys, sekarang kaos kaki hari keberapa? See you ya besok to shoot. Kamu tahu enggak aku pakai baju apa? Why? Enggak apa-apa, enggak kedengeran. Maaf ya. Ani tanyain Ani besok. Ani tanyain Jen. Ih, dengerin apa-apa. Jen. Ani tanyain ke Jen kenapa dia manis banget? Karena dia banyak minum gula, guys. Enggak maksudnya dia setiap hari makannya manis-manis mulu. Makanya enggak ya? Kok kamu tahu aja sih tentang aku? Kamu perhatian banget sih. Ya Allah. Makasih Kak Cadar. Cadar. Makasih Kak Aryasi, makasih Kak Kayu. Enggak ada yang namanya perhatian, emang perhatian banget. Bukan C. Oke lah suara Cedar kamu kan, cover. Cedar kan cover lah. Oke loh suara kamu cover loh. Oh. Mau ngapa sih? Aku disuruh cover. Aku udah berapa kali disuruh cover tapi kayak aku malu. Guys, kos kaki hari keberapa? Bentar ya aku lihat dulu. Aku mau cover tapi kalau berdua. Kalau duet. Makasih Kak Naz. Jen tuh mau dekat camata. Kalian tidak membantu guys. Aku kan minta camata. Diliatin sekarang yes. Udah hari keberapa. Makasih Kak Cikut. Kak Cikut pasti besok ada kan? Kalau gak ada, gak percaya sih Kak Cikut. Makasih Kak Putra gitu. Besok juga kakak ada kan? Kak Putra ada kan? Oh ya udah kalau gak mau spill, gak mau to shoot sama kamu deh. Dia ada gitu kali orang eh. Parah banget. Gitu ya. Aku habis potong kuku. Keep you safe. Iya. Yahya. Makasih Kak Kevin. Yahya. Wanna be yours. I wanna be yours. Secrets. Udah. Tahu liriknya. Keep. Makasih Kak Angga. Keep you safe. Woi. Ini masih. Stop it. Masih beriklan. Bala Raja, stop Bala Raja. Anything you want. Anything. Wah, udah hari ke-17 aja. Iya, guys, berarti masih berapa? Ada 11 hari lagi enggak sih? Enggak. Berapa sih? All I want. Kok 11 hari sih? Masih 21 hari lagi ya? Iya enggak sih? Berapa sih aku kok jadi Kanin. Kamu tuh kebiasaan dah. About you, wait. Setelah lagu lagi dong, oke. Eh, All I Want juga bagus tau. Jen kangen sweater terong, udah gak ada, udah hilang sweater terongnya. Gak tau. Sweater terong? Ya ada sweater aku warna ungu. Terus orang-orang pada bilangnya sweater terong. Makasih Kak Azra, makasih Kak Dharma. Thank you. See you besok guys, see you besok. Ih, tenang banget lagunya ya. Liriknya yang gimana sih aku udah lupa tau. Ay. Show you how to love yourself.
myself, but I promise you. Jen besok tidak bertemu. Kenapa? Ya udah bertemunya diingin bertemu aja ya. Betul, di Aita kata. Suka K-pop. Si Terong hilang, Jen. Tidak baik-baik saja. Suka K-pop. Si Terong hilang, Jen tidak baik-baik saja. Suka K-pop. Suka. Shish. 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 Gak amoy, Gon. Tahu gak yang itu? Yang di konten TikTok. Kamu tahu gak yang makasih Kak Bardi. Ini yang shish tapi huruf vokalnya dong. Iya, itu yang tadi aku bilang enggak oh my god. Itu yang aku bilang bukan itu ya. Dia sih? Dia ngomongnya yang i, oh, iya. I i i i e. Itu emang maksudnya. Stop it, aduh. Woi, kok nge-lag? Ya. Ah, lagunya tenang banget, gak mau ah. Gak seru. When I was your man. Maaf ya, tipe lagu aku remang-remang. Iya lagi ya. Tipe lagu. Tipe-tipe lagu orang-orang yang kayak gak ada semangat gitu loh, kayak orang-orang yang kayak butuh semangat gitu. Yang kayak cuman kayak makasih Kak Aa, kemana aja Kak? Aku kangen. Makasih Kak Angga. Ih, biarin aja sih. Kenapa sih? Tenang yang tak kunjung datang. Nanti-nanti. Stop. Petunjukmu. Mau gak boleh aku manja-manja? Stop. Petunjukmu. Mau gak boleh aku manja-manja? Gue nge-lag. Tanam-tanam ubi. Masih nge-lag gak? Guys, please. Yang nonton showroom aku nge-lag gak? Waduh, ketahuan Kak Cedar ngomong di sini. Kak Cedar, tobat ya Kak. Nge-lag parah. Enggak ah, bohong ya. Tak kunjung datang. Ah, kalau nge-lag aku menanti-nanti cahayaku. Salah, aku gak tau liriknya. Gak mau nge-lag, gimana cara gak nge-lag? Showroom biasa emang nge-lag, aku gak suka showroom. Gak tau guys, gak bercanda-bercanda. Tapi emang nge-lag tau showroom itu. Dia kalau udah nge-lag, dia kalau udah nge-lag sekali ya kamu bakal nge-lag terus tau. Emang iya? Iya tau. Kak, beneran kak nge-lag kak. Oh, tadi itu bukan vessel kamu. Enggak tahu ya aku. Makasih Kak Kirana. Makasih Kak Lonely Hunter. Makasih Kak Alif. Demi apa nge-lag? Enggak suka. Gimana cara nge-lag sumpah? Mari kita and then aku masuk lagi. Suka nge-lag tau emang. Oh, kamu kayaknya baterai kamu habis gak? Enggak. Lag lagi. Bingung juga sih kalau gitu. Ah. Kok masih nge-lag sih? Apa aku end dulu, guys? End dulu aja enggak sih? End dulu apa enggak? Aduh, kuning. Akan siwon pergi. Ku terasa kalah. Makasih Kak Brian. Namun percaya. Enggak usah end. Sejauh mana kau tapi mencari. Katanya nge-lag. Makasih Kak Putra. Aman. IDN aja udah. Aku ada sih IDN. Tapi gak bisa. Ini aku pengennya. Makasih Kak Alif. Makasih Kak Aal. Mari kau anggap aku tak cukup. Makasih Kak Putra. Gifnya. Ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tapi kalau SR nge-lag, maksudnya gimana nih aku harus apa biar gak nge-lag? Silahkan pergi. Makasih Kak Kiran. Ku terasa kalah. Namun percayalah. Ini aku udah pakai wifi guys. Mana kau mencari. Sebenarnya dari sini atau?
sebenarnya kayaknya dari sininya gitu loh. Udah aman, aman ya. Okay, please, aman. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Maaf deh. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Makasih Kak Riwan. Apa? Ini pangsit. Ini apa? Isinya apa? Ini tuh kayak ini enak, kayak rasa ada daging, rasa daging abon. Oh, I know. Ya abon. Iya abon. Itu udah. Aku boleh gandum enggak? Enggak. Jangan dibawa sih. Enggak, iya aku enggak bawa kok. Enak banget gak gitu, abon gitu. Mana biskuit? Oh my god. Oh ya me. Makasih Kak Nas. Jen baca komen aku tuh. Makasih ya udah cerita-cerita di DM. Kak Nas thank you. Dia tumpah udah baca semuanya. Oh ya kalian kalau mau baca, mau cerita di DM gak apa-apa banget kok. Sumpah ya cerita di DM. Soalnya masalahnya banget sumpah. Soalnya masalahnya ada kan yang nge-DM aku katanya dia kayak gak enak gitu mau cerita ke aku lewat DM. Sebenernya cerita di DM aku kan anak beneran kayak ya? Kayak nggak ada yang kenapa kamu gak enak gitu, cerita aja tau. Makasih kayak Davino, makasih Kak Putra. Pindah ke IDN karena IDN. Nanti ada nggak di meet and greet. Makasih Kak Firdaus, nggak sama Katie Kak Jun. Tipu-tipu kamu tempatku bertumbuh. Dia gak terlalu manis ya? Gak keganggu. Enggak, masalahnya kan ada yang nge-DM aku. Katanya kayak dia mau minta maaf kalau misalnya dia cerita terus dia ngeganggu aku gitu. Padahal mah sebenernya enggak. Kayak cerita aja. Makasih Kak Rizky. Tapi aneh nih kadang ya. Ini aku IDN ya. Terus kayak di showroom, sekarang udah showroom kayak orang IDN nih. Emang manusia selalu... manusia tuh tempat yang gak pernah puas tau gak sih? Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman. Anin jangan marah-marah weh tuh. Marah-marah mulu. Apa marah-marah. Makasih Kak gift diskonnya. Makasih Kak Babai. Makasih Kak Firdaus. Dia nyanyiin aku lagi, nyanyiin apa tuh? Hina Bobo. Udah malam kan? Belum, masih jam segini. Anin, makasih Kak Firdaus. Coba roar. Gitu dong. Roar. Kanin, kamu sebenarnya manusia atau bidadari? Bidadari. Pede banget. Bidada. Selalu nyaman bersama. Roar hiu. Janji takkan kemana-mana. Aku bawa hiu. Tunjukkan. Woi, aku kayak abang. Bener lagi sumpah. Kemana-mana. Enggak. Bidadari atau badarawuhi? Eh parah banget ya, ya ampun. Parah. Guys, kalian udah nonton, kamu udah nonton ini belum? Menjelang Ajal. Sumpah itu kayak coy, itu seru banget coy. Aku gak terlalu suka. Kamu gak suka? Abisin lah. Abisin kan? Iya. Yaudah sini. Apa sih maunya? Gak ngerti. Guys, kalian mau lihat outfit aku hari ini gak? Kayak anak TK kesasar tau. Ini suka parahan. Emang biasa Kanin tuh suka lapet mata ya guys. Dia ngambil makanan tapi gak dihabisin. Terus nyuruh orang buat ngabisin. Emang bener-bener. Ini dia yang tadi.
Jadi tas aku ini. Takkan. Kayaknya aku pakai ini. Mana-mana. Jadi aku pakai ini. Janji. Terus takkan. Aku bawa bawa boneka. Mana-mana. Jadi aku berbeda kayak enak. Hilang. Sumpah bener kayak anak TK mau study tour. Iya, kayak orang mau study tour. Masalahnya tuh, kalau Cintia tahu ya, aku pakai celana kayak gini, guys. Diledekin sumpah. Aku kalau pakai celana pendek tuh, lu ngapain sih pakai celana kayak gitu sih aku kayak, kenapa sih Ci? Ya, aku suka. Terus yang kayak, oke, anak hilang tahu. Dulu tuh aku pernah pakai yang kayak dia tapi warna hitam. Bukan yang kita jalan juga tuh waktu itu kemana ya? Terus aku yang kayak berbeda kayak anak. Lupa aku sih. Anak hilang. Terus kayak Cintia. Karena badan misalnya, kamu juga kecil gak sih kayak iya, anak hilang. Iya, jadi Cintia kalau misalnya aku pakai celana nanggung kayak gini. Apaan sih? Apaan gitu? Sampai, Cici. Di tempatmu rame kah? Enggak, berdua doang. Rame? Ada ini nih. Ada yang ini Gordon. Namanya. Enggak, yang ini namanya Maul ini. Yang ini namanya cukup kanin. Ini berdua nih, berdua. Tuh berdua. Hai ya, gitu. Yang ini yang bisa lihat yang punya internet nama aja dah. Kalau yang makasih Kak Al. Takut ah, entar tiba-tiba beneran. Kamu masih percaya aja hantu. Tapi dia beneran enggak takut hantu, guys. Di dunia ini enggak ada hantu, coy. Enggak ada setan. Kamu mau nyari kemana? Kamu mau nyari sampai ke Monas giginya, paling atas giginya juga. Giginya agak lain temu. Lihat deh giginya agak lain. Wah, giginya begi kayak bunga. Kok kayak bunga ya? Kamu enggak boleh hiu shaming. Makasih Kak Evan. Gitu giginya. Kajen tips biar giginya tuh aneh tau guys. Biar apa sih? Kajen tips ah tadi mana? Tidak lihat. Wih. Kemana sih? Ah! Angka favorit. Apa? Angka favorit. Angka favorit. Angka favorit kamu apa coba? Ah? Ngingong. Gede kok gedean hiunya daripada kamu dan aku juga nggak tahu kak, tapi dia gede ya. Aku tahu ini gift yang gift yang apa. Kamu kan udah cerita waktu itu. Aku cerita apa? Iya, kamu cerita. Terus yang kamu bilang gini, ih lucu banget. Terus aku bilang itu apa? Terus aku bilang boneka dari ini gitu. Dari lupa. Ini. Hah? Budek banget. Ayo. Ya udah ya. PSPP. Udah. Ya masih orang tuh heran gitu loh aku kayak. Stop it bro. Kenapa sih aneh? Hiunya udah mandi belum? Kayaknya kan hidupnya di air ya? Maksudnya tuh dari ini kan merek kocak, aku nggak boleh sebutin di sini, ngerti gak? Ini ada mereknya. Maksudnya kan aku bilang ini kan yang dari ini, dia bilang begitu. Sumpah tadi tuh amami aku gitu. Apa sih ini nggak ada ininya loh? Ini sumpah tadi ini mau dibunting gak sama amami aku sih? Gunting ya atau sama apaan sih? Gunting aja nggak sih? Apaan sih kayak gini? Jelek. Gak apa-apa ini tuh. Ini tuh apa jelek ya? Tahu. Ya udah deh maaf kalau jelek. Ya gitu maksudnya. Maaf ya. Emang jelek maaf ya. Dan mau nggak gue gonceng sampai pelaminan? Sampai mana? Mau digonceng sampai pelaminan? Baiklah. Pelaminan itu apa sih? Makasih Kanad. Ah lagunya alay banget, stop it. Gak mau, ganti. Ih parah. Gak mau, alay. Nih kita pasang lagi lagu aku. Ella gak tau bet malam-malam, kenapa gak tau buat malam-malam?
tadi kita ngapain nyari Keep Yourself ya, padahal di Keep Yourself di playlist aku ada. Ya itulah, ya udahlah, biar cepet nyari. Lagunya lemes banget guys, jadi ngantuk nih. Kau mau lagu apa? Heavy Rotation mau ya? Boleh. Aduh, dingin guys. Heavy Rotation itu. Tidur aja, tidur. Think I'm such a happy person. Gak mau. You are wrong. Lagu Tipto. I don't wanna tiptoe. Bro, oh, gak mau ah. Ini aku Ferry. Atikata. Atita. Gak hafal soalnya. Atita kata. Yaudah lagu rock aja biar gak ngantuk. Enggak, itu metal. Metal. Apa Kak Cedar contoh lagu rock? Coba kamu nyanyiin Heavy Rotation tapi versi rock dan gak bisa gitu deh. Gimana sih? Iya. Keras berbunyi. I want you. I need you. I love you. Dilemma. Stop it. Tidak. Aduh capek. Maaf ya. Oshibe kak, baik. Oshibe, Oshibe. Kamu joget ya tapi ya. Coba Oshibe nih. Gas cover lagu rock. Makasih kak Cikut. Apakah lagu rocknya apa? Please rekomendasiin lagu rock. Jadi sakit tenggorokan. Makasih Kak Bardit. Think I'm such a happy person. No, you are wrong. Jen bagi tips biar gak iri sama yang two shot. Apaan, nanti kakak juga ada di sana ya kan? Jujur ngaku. Jujur ngaku. Jujur. Jujurly. Itu judul, lagu Terminator. Judul apa? Ini judul lagunya Happy. Happy. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong. Lagunya sangat relate ya. Iya, jadi tipe musik saya begitu semua. Iya, tipe musik yang tenang. Mending kita DJ angkot. Ayo kita pasang DJ. DJ remix. DJ apa emang? Aku gak suka loh. Coba-coba dulu. Coba dulu. Lagu apa guys? Lagu DJ. DJ apa sih yang bagus? Playlist. Playlist angkutan kota gacor. Boleh. Gak tahu. Ih aku takut loh. Gak usah ya guys. Eh kok tiba-tiba terang deh. Tadi tiba-tiba terang. Apa ya ini? Paradise. Ini aja Seza kan tadi orang-orang pada Seza, ini Seza ya? Baik. Ya aku lagi suka Seza. Aku suka lagu enggak. Good Day Imam enggak. Enggak Seza, baik. Bentar ya. Snooze. Kill Bill. Diem deh. Kill Bill aja udah. Diem enggak mau. Aduh enak banget lagu ini. Ngantuk deh. Ya tidur ya. Yuk tidur yuk. Rhapsody versi DJ. Rhapsody. Ya udah rap sedih namanya sekarang. Udah di rename. Request lagu Hiu please. Lagu Hiu. I need ya right stop now. Stop it bro. Obrius. Jangan nyalain lagu Fate Fear Tale. Lagu senam aja biar semangat. Satu, dua, lagu senam yang itu apa ya? Putar ke kiri. Mau mere. Normal, putarlah ke kiri. Eh, poco-poco bisa enggak? Poco-poco ya sih. Poco-poco. Ini aja, tahu gak sih kamu yang penguin guys. Sampai makanannya udah nyampe. Oh iya. Kita makan di sininya? Enggak, itu kita cuma ambil. Kau mau ambil?
Tapi kalau harus salah satu sih yang ambil. Soalnya kalau misalnya ini showroom sama idealnya harus stop. Atau enggak kita iniin mereka. Diemin mereka. Enggak apa-apa enggak? Kita bawa aja HP-nya. Enggak mau. Enggak, maksudnya kita tinggal mereka. Jangan. Apa aku yang ambil? Aku yang ambil. Aku yang ambil. Aku yang ambil. Tadi aku dibilang kamu yang ambil tapi kamu tidak menjawab, jadi aku yang ambil. Aku enggak tahu, enggak dengar. Enggak, ya udah, aku yang ambil. Aku yang ambil. Aku. Oke, okay. Enggak, full mereka. Food. Siapa yang ambil? Dia aja enggak sih ngambil. Voting. No. Sweet, baik sweet. Sweet. Yang menang yang bawah. Yang ke bawah. Enggak, yang kalah yang ke bawah. Yang kalah ke bawah. Makasih kak diskonnya. Dia siapa? Teleport aja makanya. Ayo 1 2 3. Eh, tunggu. Bareng dong. 1 2 3. Aduh. Coba paham lagi udah cukup. Tapi udah Ayo, 14 menit lalu, bro. Udah lah, wajar lah. Cepetan dong, cepetan. Satu kali. 1 2. 1 2. Take moment of truth. Moment of truth. 1 2. Rock, paper, scissors. Sweet. Gue kalah. Ya udah berarti gue yang kak Anin. Ya emang kak Anin. Eh lagunya aku bawa ya. Ya aku sepi dong. Ya kan ada mereka. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya Jen. Kenapa memangnya? Jen itu kan gak ganda ya teman-temanku. Guys kalau aku dalam 5 menit gak kembali berarti aku udah tahu lah ya. Mana kartunya Jen? Monolog Jen, monolog apa tuh? I have a crush on you. I have a crush on you. My heart is beating. I can't stop thinking of you. Can't stop loving you. Even for a second. Te amo mucho. Please, tell me. What you think about me? Kayak orang gila tau gak sih? Stop. Oke, kita jadi orang normal dulu satu hari. Hagafi gimana tuh? Hatiku diserang virus. Ah, kita ngapain? Aku jadi malu nih. Besok bertemu tidak? Jelas dong, kita bertemu ya kakak. Aku jadi harus ngehandle dua nih. Sundere aja kak Jen, yoi dong. Kita mau sundere banget anaknya. Sundere abis. Dribble. Izin tidak to shoot dan MNG. Boong, Kak Farhan pasti ada besok. Kamu pasti boong. Minus berapa? Aku udah pernah ngomong minus aku berapa deh kalau gak salah. Cuman kalau kamu ingat. Kalau gak inget, ya sudah. Tebak aja sendiri. Haha. Hai Beb. Buat yang jamet-jamet lagi Jen. Apa ya konten TikTok yang jamet? Please kasih tahu aku pengen bikin. Besok kita kenalan ya Jen. Apa sih Kak Putra? Taper deh. Kak Putra kita udah kenal, kamu yang gak kenal aku. Parah sih. Besok kita kenalan. Tadi udah ya. Goyang gemoy tadi. Itu kan goyang gemoy udah lewat trennya. See you besok. Baik, see you besok. Sampai ketemu. Goyang nasi padang bagai sambaran. Info gaya two shot dong. Info gaya two shot. Oh ya guys. Gini. Kalian tahu yang ini enggak sih? Ini itu dapat dari mana sih yang kayak begini? Kamu tahu enggak sih yang ini? Ini tuh dapat dari apa ya? Aku lupa deh. Gaya to shoot jungkir balik. Baik. Makasih Kak Rio Bora. Besok kita posenya yang lucu ya. Harus. Kita besok posenya ala-ala apa nih? Ala-ala lucu-lucu, ala-ala formal-formal. Boleh semua. Rekomendasi gimmick besok Kak Jen. Gimmick buat apa? Two shot? Atau buat apa? Kamu deket sama Fritzy gak, Jen? Semua orang deket kok.
ala-ala jamet. Oke. Coba kalian tebak outfit aku besok. Tebak aja. Tebak aja, aku gak akan kasih tahu sih, tapi cuman tebak aja. Dan suka baca au, aku suka baca au TikTok gitu loh guys. Kalau misal ada yang lewat, aku baca-baca aja. Terus kayak sedih banget kan. Terus aku tuh kebanyakan yang lewat di TikTok itu au-au yang kayak sedih gitu. Yang tentang orang tua, ada yang tentang pertemanan juga, ada yang romance juga. Jadi kayak sedih aja gitu. Terus aku suka nangis gitu karena kayak sedih aja kalau aku dibayangin jadi dia tuh kayak sedih banget. Jangan baca au pinipin gak? Yang pasti pakai baju lah. Ya iyalah pakai baju. Aduh, jangan gitulah. Eh, kamu kalau yang udah tahu aku pakai baju apa, jangan di spill, tidak boleh. Kamu kan aku kasih tahu sendiri di VC. Kamu jangan ngasih tahu ke yang lain. Gimana sih? To shoot kayak orang India, Jen. San san nan nan nan. San san nan nan nan. Jari jari ja. Jari paban tereret. Tahu enggak lagu itu? Tahu enggak guys lagu itu? Kita kayaknya yang ini kurang privacy ya kan. Privacy? What privacy? Asoka. Oh iya, tren Asoka. Aku pengen bikin tren Asoka tapi enggak bisa. Lama juga ya Kanin, soalnya jauh gak sih? Soalnya kan ambilnya di lobby. Dress terong kak besok. Besok aku pakai ini sih, bener-bener bukan dress lagi tapi terongnya beneran aku pakai. Kalian tau gak baju yang dari terong? Kayak di lomba 17 Agustusan. Kayak di 17 Agustusan kayak pakai tali rafia terus diikat-ikat terong-terong terus dijadiin rok gitu. Aku dulu suka begitu guys pas 17-an. Aduh, ada aja emang. Oke. Jangan semangat nih Jeki lagi nugas ya. Semangat Jeki. Semangat Kak Jeki. Semangat tugasnya. Pakai kostum Naruto aja. Aku udah pernah jadi Naruto, enggak mau jadi Naruto. Aku takut ini kan. Gak apa-apa. Aku kan takut ini ya. Takut gelap, tapi di lorong tuh gelap banget. Terus aku yang kayak ya makanya aku tadi yang ambil, kamu sih gak mau. Aku kayak tadi berusaha tidak negative thinking. Gak ada Nin, gak ada setan tahu di dunia ini. Terus aku udah makan dulu biar gak sakit. Iya nih kita mau makan. Kamu juga udah makan belum? Kamu jangan lupa makan juga. Kamu mah suka. Aku mau cuci tangan, kamu cuci tangan gak? Oh iya cuci tangan ya. Kamu suka ngomong suruh aku makan tapi kamu sendiri juga gak makan. Jadi kayak pikirkanlah dirimu sendiri dulu. Seperti itu. Dan jangan bandel. Kalau disuruh makan ya makan. Nanti kamu punya asam lambung kayak aku. Punya asam lambung itu gak enak guys. Maaf. Makan nasi goreng. Kayaknya gak perlu cuci tangan sih. Kan ya, pakai sendok. Up to you. Masalah. Ah dingin. Mam guys, mam. Ini kayak senar kita. Cukup. Ada-ada aja deh, sumpah. Kita makan. Berdoa dulu. Tuh katanya cuci tangan, Kak Jen. Udah deh aku cuci tangan, aku nurut. Enggak apa-apa, kencana ini kan pakai sendok. Ini enggak, tapi aku nurut. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah kamu ribet lah. Oke. Okay. It's spicy, Mom. Mom ya. It's spicy. Kayaknya iya. Kayaknya punya aku lebih pucat nih, kamu mau. Kelihatan warnanya lebih pucat gak sih? Ini lebih merah. Aduh, dingin lagi. Gak kuat. Yaudah lah, sama aja lah. Cobain dulu satu swap. Kalau spicy gimana nih? Coba, Mom. Pedes gak? Pedes banget. Coba kalau yang ini. Mau ya, pake sendok apa aja. Yaudah, sok. Ih, dia mau orangnya jijian kali ya? Enggak.
Malaysia. Hmm. Oh, kalau bagi aku ini enggak pedes sama sekali sih. Aku bawa makeup, tapi makeupnya juga pedes. Hah? Aku tadinya mau nawarin makeup pedes. Aku tadinya mau nawarin kamu makeup. Oh, kirain makeup. Tapi pedes juga. Makeup. Enggak, kok ini enggak pedes, guys. Cuman Kak Andin emang enggak suka pedes, jadi aku pakai kerupuk aja. Tapi itu ada cabe-cabenya. Makasih Kak Surya. Eh, Kak Surya yang itu bukan sih? Surya yang ini ya. Yang apa namanya? Nak Depok. Kak Andin tersiksa dengan kepedasan dunia. Ini enggak pedas. Kasihan deh yang enggak bisa makan pedas. Gak bisa makan seblak, gak bisa makan bakso aci, gak bisa makan apa lagi ya, bakso pakai sambal 4 sendok. Hahaha. Tapi kayaknya emang harus dipaksa deh, maksudnya aku tuh kamu tuh harus biasain ya. Oh, itu aja kan waktu kita GR, eh bukan yang kita run through konser Cici kan kita makan ayam goreng tapi yang kayak spicy gitu kan. Terus aku kayak paksain banget, tapi abis itu kayak pedes, sakit kebakar perut. Bro, maksudnya bener-bener Cynthia sampe kayak yakin kuat, terus aku kayak gak tau Ci. Sebenernya aku juga dulu gak bisa makan pedes, cuman kayak akhirnya kalau mau barik lana fima, rosak lana wakina aza, bener, amin. Rajin memakan berkati makanan ini berguna untuk tubuh dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah berdoa dan mencukup syukur, haleluya, amin. Perbedaan makan. Makan teman-teman, makan guys, makan sayang-sayang aku. Makan bestie. Makan juga sayang-sayang aku. Makan. Nih, kalian mau? Enak gak? Enak gak? Fomo, ikut-ikut aja. Kamu yang fomo? Pancu. Pedes. Eh sayang, udah makan kok, makan apa kamu? Apa tuh nih? Nasi goreng. Jadi lapar. Makan atuh. Makasih Kak Farhan. Kamu tau gak sebenarnya aku gak terlalu suka nasi goreng. Kenapa emang? Aku gak tau, kayak aneh aja. Nasi goreng tuh aneh. Nanti gak sih kayak nasi tapi dimasak lagi. Gak ada air mineral. Dan gak ada. Ya. Ada ini! Oh iya. Gimana sih kamu? Ambil gelasnya. Pedes. Ya ambil gelasnya tuh. Tapi nanti HP kamu gak bisa disandarin. Bisa kok. Taruh dulu aja, aku pegang dulu ya. Gak apa-apa, nanti aja. Ngerepotin. Makasih Kak Dimas. Makanan favorit kamu apa? Seafood. Sumpah, all the time. Seafood enak banget. Seafoodnya tapi yang saus padang. Apapun yang saus padang pasti enak. Kamu mungkin apa ya? Kok kamu apa? Makasih Kak Jason. Aku suka banget kue tiaw. Mami aku juga kue tiaw. Kamu mau? Makasih Kak Raditki. Mami aku tuh suka Raditki. Iya, gak tahu tulisannya RDTKY. Jadi aku bacanya Raditki. Itu Raditkui. Oh. Kadipus. Okay. Makasih Kak Valen. Yes, ketiwau. Makasih Kak Rajib. Kak Ajib. Oh, masih ingat Kak Ajib. Tips cepat menabung. Jangan dijajanin. Simple, bro. Ya, kita makan ini. Kalian bisa enggak, Mak? Kalian biasanya makan kayak gini enggak sih? Aku sering banget makan kayak pakai kerupuk. Makasih Kak Cadar. Wida tetap ada loh dari tadi. Udah makan dulu, gak baik makan sambil bicara. Oke, kalau itu mau kamu. Enggak. Justru enak tuh makan ngobrol gak sih? Ngelag. Ngelag, bro. Bro, liat, bro. Pasti ngelag bakal selanjutnya apa yang lama.
Sama kartun ada acarnya, ada wortel, ada timun, ada cabe. Ya, kita challenge makan cabe. Ish, Allah. Satu biji. Bisa enggak? Cabe itu makan enggak pedes. Iya. Yeah. Kamu kalau makan juga mati, Nin. Parah banget, aku juga bilang udah ngidar, nah udah pedes-pedes gitu. Makan acar. Emang acar gak sih? Iya, emang acar tuh. Makan acar. Emang acar gak sih? Iya, emang acar tuh. Tapi lama-lama enak juga ya? Enggak ada yang bilang gak enak. Aku kan gak suka nasi goreng. Maksudnya nggak terlalu suka gitu. Ada cabenya lagi ya guys, katanya ngelek. Enak. Diemin aja nggak sih, pasti nanti lama-lama nggak ngelek. Guys, showroom aku ngelek lagi kah? Kerupuk udah enggak. Makasih Kak Valen. Aman. Emang kayak gitu enggak jelas. Jadi kita nunggu aja. Food vlogger versi apa sih? Eh, kita pura-pura review yuk. Review. Jadi kita lagi makan nasi goreng. Tadu bareng terus berancan. Jadi ini nasi gorengnya guys. Ini nasi gorengnya. Dia warnanya dia pada nasi goreng umumnya. Terus love you. Kayaknya dia spicy. Ya, udah terima kasih. Terus dia tuh ada sayurnya, ada telurnya, ada kok ada wanginya sih enak. Acarnya. Sih. Udah sih dia enggak ada topping ayam. Ada acar ya benar. Ada topping ayam. Bisa sama ada kerupuknya. Udah makan ya. Cheers. Cang. Cang. Kita deki mas. Biasanya kalau food vlogger gini kita makan ya. Makan. Best banget sih ya. Ini kayak nasi goreng. Ini kerupuknya guys. Untuk nasi goreng harga segini tuh biasanya tuh gak akan seenak ini, tapi ini tuh enak banget nih. Nah gitu tuh biasanya. Di sini ada kerupuknya. Kerupuknya digoreng secara sempurna. Reaksi karir. Reaksi karir. Terus ini crunchy-nya oke lah. Kerupuk. Rasanya enak. By the way, kamu makan kerupuk saya ya, Jen? Oh iya, ambil lagi. Di sini ada warna pink. Tim suka acar. Warna hijau. Acar enak banget. Sama ada warna kuning. Siapa yang gak suka acar sih? Yang gak suka acar, please lah. Enak banget. Nggak enak kerupuknya. Enggak. Nasi gorengnya. ASMR kerupuk nasi goreng. Let's go. Ayo, bentar. Satu, dua. Abis ini aku pengen ceritain ya tentang aku serumit sama Gen 12 untuk kemarin-kemarin. Aku udah mau makan aja karena waktu itu banyak semut. Kenapa gitu? Kamu taruh di mana? Taruh di ruang tamu kali, makanya dituin semut. Stop ASMR. Ada cabai lagi. Oke, sorry. Mari kita makan cabai. Wow, satisfying sekali. Boleh nggak aku minum? Aku nggak kuat. Apakah belas? Dari tukang aja isinya semua. Aduh. Belasnya harus cuci. Aku juga pernah trauma sama liang teh. Gara-gara liang tehnya ada semutnya, banyak banget. Kayak benar-benar semua isi liang tehnya tuh semut. Cuci. Tapi masih jual, anehnya gitu tuh kayak udah bersemut tapi masih dijual.
kalau lagi mam jangan jangan ngomong kata mama. Betey. Maaf ya. Sudah pernah spill playlist belum? Udah, aku udah pernah, cuman kayak aku hapus lagi. Apa soalnya playlist? Aku tidak pernah men-spill playlist aku kepada orang-orang. Tapi ada orang yang tahu. Terus tiba-tiba followers aku enggak sih? Oh iya. Enggak sih followers aku? Oh iya, sumpah. Followers playlist. Kok bisa dia tahu? Enggak tahu ya, tiba-tiba dia tahu aja. Terus aku kayak, oke. Selamat mencari teman-teman. Nin lagi mau ngambil minum, jadi kayak aku pegangin dulu ya. Dikunci aja mulutnya Kak Jen. Oke. Kalau makan nggak boleh ngomong. ASMR gitu ceritanya. Jen kenapa nggak suka naskor? Sebenarnya bukan nggak suka guys, cuman aku kurang suka aja karena aneh aja, kayak nasi kan, tapi dimasak ulang. Terus kayak cuma nasi sama kecap gitu loh. Lu yang aneh, sumpah. Nasi goreng tuh biasa aja tau rasanya. Bisa gak? Au, sakit bro. Maaf. Gak, ini kamu, Gitu guys, jadi sebenarnya suka aja, sebenarnya suka-suka aja. Cuman kayak, kalau ada yang lain, mending pilih yang lain gitu. Kok kedesan kan? Airnya ada rasanya ya? Mana ada kedesan? Kok airnya ada rasanya ya? Nas gue bikin, gak boleh ngomong ya, maaf. Dikacangin. Nih cobain nasi goreng. Astagfirullahaladzim. Kak, kalau aku nyebut itu, wah. Mau ngejebak nih orang-orang nih. Apa emang? Parah, sumpah. Orang-orang parah banget. Muka kamu kayak kebedesan. Hah? Mana ada? Persen nih, kepersen aku deh. Aku gak kepedesan. Aku lagi nungguin kamu. Please makan aja, cepet-cepet, Din. Demi apa sih? Aku udah tinggal segini, guys. Dan kanin kayak masih full gitu. Lu gak ngerti. Kenapa orang-orang makannya lama? Dinikmati. Aku juga menikmati kok. Mungkin aku lapar. Oh, aku pengen cerita. Aku serumet sama jam 12. Aduh, ada sosok. Kabelnya bagus dong. Ambil. Mana kotak? Ada no. Enggak ada, weh. Ada. Enggak ada. Emang sendok kamu yang itu? Enggak ada. Harusnya ada sih, tapi aku enggak tahu dia ada di mana. Hilang. Makasih Kak Farhan. Kak Jen, aku ada foto buat kamu bentar, liat DM. Oke. Aku liat DM sekarang nih, kalau misalnya dikirim sekarang. Ya ngomong kalau lagi mau jago, bilangin mama nih. Gelasnya minggirin. Maaf. Nampaknya seganggu itu ya gelas ini. Maaf ya. Gelasnya setengah muka aku. Iya lagi. Tek-tek ya, udah telat. Gini guys, jadi waktu aku waktu aku konser di Shani, pokoknya kita di apa namanya, roommate-nya di spin gitu kan, biar seru lah ya. Bisa di random, diacak. Terus dingin gak? Maaf ya kalau dingin. Aku lagi menghangatkan diriku. Dingin banget. Terus, aku tahan dingin, aku lebih tahan dingin daripada tahan panas. Aku mending dingin. Terus aku pas konser Cishani, aku sekamar sama Morin. Lucu banget. Ya. Makasih Kak Andika. Lucu banget sumpah. Jadi kita nyampe hotel tuh jam berapa ya? Jam 3:30 ya.
lupa coy. Setengah empatan. Iya kali. Terus ya udah terus aku kayak makan, makan dulu. Kenyang, street apa namanya? Kayak ngobrol-ngobrol bareng Morin. Sudah terus aku gini. Kamu mandi duluan enggak, Dek? Itu kan terus kayak enggak, Kakak. Makasih, aja duluan. Firdaus. Udah tuh mandi kan ya? Aku mandi. Terus aku aku bilang dulu ke dia, "Tapi kamu mau mandi kan? Apa namanya? Sebelum tidur kamu mau mandi kan?" "Iya, Kak, aku mau mandi kok." Itu terus udah. Soalnya aku udah mandi. Pas aku kok konding banget ya ini kamar. Oh, itu kamu udah cerita tuh. Hah? Kamu udah cerita. Kan aku belum cerita ke mereka, aku lagi cerita ke mereka. Terus udah kayak gitu, pas aku keluar kamar, itu dia udah tidur, guys. Dia udah kayak dia dengan badan ngeringkuknya dia kayak tidur. Kita pengen gue. Terus aku kayak aduh. Soalnya tuh setengah 4 pagi. Iya, setengah 4 pagi, guys. Kita enggak tidur, kita tidur cuma 2 jam ya. Iya, tidur cuma 2 jam. Belum dong. Terus ada kafe daus. Udah kayak gitu. Aku kan mau bangunin, kasihan ya. Cuman kan dia tetap pengen, maksudnya dia pengen mandi tadi bilang ke aku, takutnya nanti dia kayak gak enak kan gitu. Terus ya udah, aku mencoba bangunin dia kayak, "Dek, bangun." Gitu kan, terus kayak Morin gitu. "Bangun." Terus dia langsung kayak bangun. Yang kayak kaget gitu loh, terus kayak, "Kamu mandi gak? Kamu tetap mau mandi apa enggak?" Itu kan, terus kayak iya mandi. Terus udah dia mandi. Nah, aku kan kalau misalnya abis kegiatan kayak gitu aku selalu keramas kan, guys. Terus mau semalam apapun aku selalu keramas air anget kan. Terus udah kayak gitu dia bilang tuh dia mau keramas juga. Cuman pas keluar, "Kakak, aku gak kuat, ini dingin banget." Gitu kan. "Aku tadi udah mau keramas, Kak, tapi gak pas aku ini gak jadi deh." Itu karena saya kayak dia udah menggigil deh kayak apa namanya pokoknya dia udah kayak gak kuat gitu. Terus deh ya udah nggak apa-apa, besok pagi aja ya tuh kan. Terus aku juga kalau disuruh mandi jam segitu kayak apa terus apa terus udah tuh ya udah kasih kafe daus, udah besok pagi aja mandinya. Udah tuh tidur kan kita berdua. Terus aku gini, Morin pasang alarm dari jam 8 ya? Setengah 8 atau jam 8? Sampai jam berapa ya? Aku lupa. Terus kayak, iya. Terus aku bilang, aku juga pasang di semua device aku pasang gitu kan. Terus kayak, okay. Jadi kita ada 3 device dan itu nyalain alarm semua. Karena aku tahu aku bangunnya susah. Morin juga, aku gak tahu kan Morin bisa bangun cepat apa enggak itu. Kamu baru pertama kali juga. Iya, yeah. Terus udah kayak gitu. Oke, Kak, aku udah pasang alarm semuanya. Udah ya. Pagi-paginya alarm dia nyala semua. Terus bunyi kah? Terus enggak, aku tuh bingung, heran. Aku tuh alarm aus, tipe orang yang gak bisa bangun gara-gara alarm kan. Oh. Yang susah gitu. Cuman aku pas alarm Morin aku kebangun di alarmnya banget. Ngapain coba? "Selamat pagi." Sumpah. Dan apa? Lucu banget. Gak tau ya, kayaknya kayak "Selamat pagi, gosok gigi." Apa gitu. Demi apa sih? Demi apapun. Itu yang kayak pokoknya depannya tuh pasti kayak "Selamat pagi, selamat apa." Itu pasti. Aku kayak, ya Allah ini annoying banget itu kan. Aku matiin tuh kan. Matiin sekali. Ada kali, guys, aku kebangun 5 kali gara-gara alarm Morin. Tapi itu tuh kayak masih pagi gitu. Aku jadi gak mau bangun. Aku cuma matiin dong. Terus udah kayaknya. Tapi kamu ngapain bikin alarm jam segitu? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya biar kayak, ya siapa tahu aku emang beneran mau bangun jam segitu gitu kan. Terus udah tiba-tiba aku gini. Makasih ke Ahmad. Aku udah matiin alarm dia, kayaknya mungkin udah keberapa nggak tahu. Terus aku gini, kayaknya jam 9.30 kita harus kumpul gak sih? Iya nggak usah jam 9.30. Terus aku gini, okay, tidur bentar deh. Udah akhirnya ngaret. Tidur bentar lagi deh, paling gak bakal telat gitu kan. Pas aku bentar ya. Aku ini, guys. Pas aku lihat HP aku, alarm aku nyala. Itu udah jam 9 lewat. Aku udah panik banget terus kayak telat itu. Terus aku yang kayak aku bangunin Morin kayak, Morin bangun itu kan. Dia enggak bangun-bangun kan. Terus udah kayak gitu, yaudahlah aku mandi dulu, aku mandi. Aku udah selesai, udah rapi aku semuanya, udah koper juga udah rapi. Morin belum bangun juga kan, sahur kayak, dek bangun. Dia cuma kayak, dia bisa tidur, guys, gitu ya. Terus dia kayak ngulet-ngulet doang gitu loh, kayak. Terus kayak gitu.
udah kayak gitu, oke ini dikit lagi bangun nih. Terus aku kira dia bakal bangun kan, ternyata enggak, dia masih tidur lagi. Soalnya Morin bangun gitu kan. Terus dia cuman gini, dia tidur sambil tidur tapi ngamuk-ngamuk kayak sesawe. Oke, gitu. Terus waktu semakin mepet gitu kan, dia masuk kayak udah dikit lagi kita harus kumpul. So, gimana aku cara bangunin Morin? Aku kan gak bisa ya kalau bangunin orang kayak bangun woi bangun gitu, gak bisa. Terus aku harus yang kayak gak enak gitu lah, terus kayak gitu. Eh aku gini, aku pegang tangan. Ya, dingin banget tangan kamu. Dek bangun dek, bangun dek. Itu habis gini ya, terus kayak oke kak gitu sih. So, lucu banget orang ya. Terus pas kemarin aku di Pekanbaru, aku sekamar sama Trisha. Ya Allah itu anak ketawa mulu, yang kayak aku kan demen ya gangguin orang ya. Ya udah aku jailin terus dia. Terus oke okay, terus sepatu aku tuh yang makasih boots, Kak Cia. Yang boots kita macet kan ininya resletingnya. Gara-gara ada kain yang masuk gitu. Terus aku gini, "Dek, apa macet nih, macet gitu." "Ya, Kak," gitu. Terus dia kayak mau banting gitu. Terus aku bilang, "Soalnya lampu merah." Lampu merah apaan sih? Jokesnya. Jokesnya bapak-bapak. Iya, menurut aku kan itu jokes bapak-bapak banget kan. Dia ketawa, loh. Dia ketawa hebat gitu. Maksudnya orang enggak kalau misalnya jayus gitu, bapak orang paling kayak coba kayak apa ya? Terus dia gitu, dia bener-bener ketawa aja terus kayak mungkin dia menghargai kali. Menghargai tapi ketawa coy. Pokoknya apa-apa aku kayak aku ledekin terus kan. Terus aku kerjain dia tuh, aku sama makasih Kak Firda, gen 11 kita kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu tapi di satu kamar. Terus Trisha ayahnya ngobrol-ngobrol kumpul juga sama gen 12-nya. Terus di aku tuh ngobrol-ngobrol tuh sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Terus dari jam 1 nih dia udah nanya kayak gini, "Kakak kalau udah selesai bilang ya," itu kan nggak tahu ya di chatnya apa, pokoknya kayak kalau udah selesai bilang ya. Terus itu aku diemin aja chatnya. Terus masih asik ngobrol tiba-tiba udah jam 3 kayak itu kan ya. Terus si Trisha tuh yang udah ngechat aku kayak, "Kak," kak A-nya banyak kayak, "Kak," itu aku kayak, "Guys, Trisha udah ngechat," terus kayak Cisinda gak sama Kimi ya, "Kimi juga udah ngechat guys," gitu. "Ini juga udah ngechat guys," gitu. "Udah diemin dulu, diemin dulu, kita masih mau ngobrol," gitu kan. Sih udah, akhirnya pas udah selesai aku jemput Trisha ke bawah, ke kamarnya Levi. Terus dia bilang kayak gini, "Kak tadi aku udah tidur di kamarnya Levi, sekarang aku gak ngantuk." Sama, "Kamu nungguin aku sampai tidur?" "Iya kak." Kasian banget. Bocil. Aku kira malah dia tidur di kamar aku, masa dia tidur sendiri gitu, ternyata enggak, dia tidur di kamar Levi. Terus ya udah sih, aku duluan ya mau prepare buat besok. See you besok. Tuh kan bener Kak Farhan bohong. Farhan dia cerita berapa menit tuh tadi? Lama banget ya, maksudnya lama banget ya. Kamu cerita dong dia. Aku gak ada cerita, aku introvert. Bohong. Iya yeah. Beneran introvert lah. Kalau orang misalnya ngomong tapi aku ngomong agak tuh lama terus kayak tiba-tiba energinya habis tuh introvert atau bukan? Lebih kecape aja sih lu itu. Gak, tapi beneran aku juga kayak udah misalnya, kayak butuh charge lagi. Kalau dulu aku diajak ngobrol sama strangers gitu ya, aku yang kayak cuma kayak iya. Ya tadi aku harus kayak gitu karena kamu cerita terus aku kayak aku bingung mau respon apa. Iya, aku dulu ya gitu kayak cuma kayak. Oh, aku juga gitu. Kalau kakak aku atau mami aku orang ya udah kayak ditanggepin banget gitu yang kayak, "Oke, okay, ngobrol." Siapa? Keluarga aku, misalnya kakak aku atau mami aku atau ayah aku gitu. Kalau aku kalau misalnya diajak ngobrol sama orang cuma kayak iya. Terus kayak enggak. Yes. Gitu. Terus kayak jujur benar. Cuman kayak apa sih? Lebih apa ya, malu mungkin, iya malu cuman kayak bukan malu sih kayak bingung aja iya bingung, gak malu sih. Ini obat manjur banget. Lu punya masalah tulang nggak? Punya. Tapi kan aku ini gak apa-apa, bisa ini betul. Tapi kan aku, tapi nggak apa-apa.
aku nggak bisa minum obat tablet. Obat kapsul. Ini apa? Oh iya ya, kamu selalu dibuka dulu ya. Jadi aku pernah cedera, terus kayak gara-gara obat ini aku sembuh. Pasan tadi kamu udah minum? Belum. Oh belum? Nah, aku dengerin kamu cerita dulu. Oh, oke. Okay. Kita mau live sampai jam berapa? Udah jam 9 gak sih? Baru jam 9 loh. Kamu istirahat loh. Kamu mau live sampai jam berapa? Gak tahu kamu, aku terserah kamu. Kamu mau cerita apa lagi ya? Kita cerita apa lagi ya Kanin ya? Kita cerita tentang kehidupan. Apa ya cerita tentang apa ya? Kemarin aku makan gado-gado. Kamu suka gado-gado gak? Sukalah. Aku suka pecel juga. Kan pecel mirip gado-gado. Iya. Tapi enakan gado-gado sih. I prefer gado-gado. Enggak. Iya, gado-gado sih enak. Enakan. Terus aku suka soto mie enggak? Enggak. Suka. Aku tadi habis makan soto mie. Tapi aku banyakin risolnya. Karena risolnya enak banget. Oh. Biasanya aku makan soto mie cuman kalau ada abang-abang lewat. Itu pun jarang. Sama di kondangan gak sih kalau di kondangan? Hah, sejak kapan? Soto mie ada kondangan, ada di kondangan coy. Kenapa nadanya tiba-tiba naik gitu? Sumpah. Terus apa lagi ya? Makanan. Apa lagi ya? Aku enggak ngantuk, guys. Sumpah aku enggak ngantuk. Kalian bener-bener ya orang lagi ngantuk gitu. Sumpah jujur keselin. Aku tidurnya malam tau. Kamu kalau tidur jam berapa? Habis makan terbit lah ngantuk. Bener lagi. Kamu ngantuk? Aku gak ngantuk loh. Lumayan sih aku ngantuk. Kamu hari ini bangun jam berapa? Pagi. Aku gak pernah bangun siang. Wede. Oh iya? Aku bisa. Paling siang tuh jam 1. Enggak. Jam 11. Enggak, jam 10 deh, 11 lah. Aku bangunnya siang. Berarti kamu morning person ya? Iya, karena enggak kamu juga. Sekolah sih. Kamu juga sekolah, Dodo. Kan aku udah aku kalau ngantuk istirahat aja. Apa sih tadi aku pengen ngomong apa? Enggak, ntar aja, ntar lagi. Soalnya kan juga masih ada energi tuh. Jadi kita harus menyeimbangi energi kan. Kita harus transfer energi kita kecil. Tadi aku pengen ngomong apa ya, aku lupa. Apaan? Kamu ngantuk banget. Enggak, ini belum dihabisin nasi gorengnya. Cuy, kamu baru makan segini. Ya ampun, 3/4 aja belum ada. Gimana sih kamu? Nanti aja selesai SS. Makasih Kak Firdaus. Oh, aku tadi bangun pagi. Aku bangun jam 8. Kan ini tadi apa? Aku bangun siapa? Pagi karena untuk ke dokter doang. Iya, dokter gini. Aku enggak deng, aku bangun 8:30 apa jam 7 ini. Karena tadi tuh dokternya jam 9:30. Makasih Kak Firdaus. Aku ada nih bangun jam 7. Kamu ngantuk, Jen, energi kamu udah 10%. Enggak. Emang iya? Aku. Enggak ah. Nanti juga ke-charge lagi kok, tenang aja. Ini aku lagi charge, guys. Aku lagi pegangin tangannya supaya ke-charge. Enggak sih, sebenarnya lebih ke dingin sih. Kamu lebih mau menghangatkan diri. Itu banget. Tangannya Kak Anin dingin banget. Kak Jen besok kegiatannya apa? Besok kita jelas. Kenapa nanya? Besok kita besok kita bertemu. Yeay, yeay. Aku bingung nanti kita ngobrol apa. Makasih Kak Eja. Kamu udahan yuk. Kamu gak ngantuk apa ya? Jam. Iya, aku juga mau, tapi nanti. Maksudnya jam 21.10 boleh gak? Oke, oke. 21.10 ya. Enggak sih, aku enggak akan tidur abis ini, guys. Tenang aja. Kita enggak akan tidur dulu. Iya, beda banget karena aku masih seger, dia udah ngantuk. Kenapa abis makan malah ngantuk ya?
apa semua orang kayak gitu apa cuma aku doang? Emang kalian kok tidur jam berapa guys? Kamu kok tidur jam berapa? Oh dia kak, kamu kalau misalnya nggak latihan kamu tidur jam berapa? Jam 10, jam 11. Kalau latihan ya jam 10. Aku nggak bisa, aku mau latihan nggak latihan aku selalu tidur. Aku nggak tahu apa, tapi dari dulu kayak kayak ini kayaknya dari dulu tuh selalu tidurnya tuh jam 10, maksudnya nggak pernah lebih, tapi semenjak di JKT itu tidurnya jadinya jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Sebenarnya ini bukan karena ngantuk. Kenapa ketawa kocak? Aku masih enggak, aku ngeliatin orang kayak gini tuh kayak, tapi aku juga kayak ngantuk gak sih, tapi aku nggak ngantuk gitu. Ayo guys tidur. Aku mau keramas. Ih gila ya, udah malam begini, besok pagi-pagi. Aku mendingan berkeramas pagi-pagi daripada malam-malam. Kok gelap banget ya di aku? Kajian udah melek. Aku nggak tahu besok rambut aku diapain. Ya. Aku juga besok bingung mau diapain rambutnya. Menurut kamu aku diapain rambutnya? Disasak. Disasak. Kangen Cishani enggak? Besok ketemu Cishani. Kita sambil tiduran aja enggak sih? Kamu mau tiduran enggak sih? Kamu mau tetap masih mau live? Aku mau 2-1-1. Ya udah bentar lagi. Yaudah. Aku mau bilang good night. Tapi sambil tiduran aja. Sambil di kasur. Ya udah kamu mau lewat. Aku close kameranya. Ya. Yeah. Oke. Okay? Wait, kayaknya aku flip kamera. Aku juga close. Wait. Kok bisa sih? Kamu mau udah end? Enggak belum. Aduh, ayo kita tidur. Let's go tidur. Everybody. Let's go, everybody. Ting, 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 ting. Guys, komen lagi dong. Pokoknya, outfit besok itu, aku tuh beda dari, aku tuh kalau misalnya MNG, dari MNG. Buat ngeri charge. Energi itu cuma butuh MNG tahun-tahun tahun lalu sama MNG yang Surabaya kan aku selalu pakai outer, crop top, and then celana. Nah itu selalu aku selalu pakai kayak gitu nggak sih? Tapi kalau yang kali ini berbeda. Kanin, kalau rebahan malah nggak ngantuk, tapi kalau duduk malah ngantuk, kenapa ya? Nggak tahu. Aku doang atau aneh? Atau aku yang aneh? Gimana nih? Kamu baru bangun tidur ya? Tidak, aku tidur. Sebab aku pakai apa besok? Yeah. I don't know. You don't know? I don't know. Selesai kapan ini nggak tahu sumpah, aku masih mau showroom karena aku jarang showroom guys, aku jarang showroom, aku jarang nge-live. Jadi ya udah aku selagi aku lagi sekarang tidak capek, jadi aku masih mau tetap live. Nggak apa-apa kan? Kanin ada yang nelfon tuh kak. Oh ya? Tuh betul. Dia nggak tidur udah malam belum kok kak. Bukan ada yang nelfon nggak sih? Ini notif. Oh tapi ada getar tadi. Emang ya? Makasih kabar Dit. Kalau rebahan enak banget kak. Kita rebahan aja kak. Jadi kayak enak aja gitu. But which? I see your face. Tidur gak sih bro? Love. Ah, nge-like lagi Jen. Semangat kak Deo skripsinya. Awas ketiduran. Kalau belum di end gak akan tidur lah. Masa iya ketiduran. Itu my hiu. Kenapa you ambil hiu I?
Yaudah ambil lagi, ambil balik. Enggak apa-apa, enggak, aku bercanda doang kok. But with you, I see your face. Like I've ever known before, love is an open door. Terus kita ngapain, Bu? Kenapa? Kita ketemu, Bu. Coba lihat keluar. Jadi aku udah lihat di luar. Kok kamu nanya lagi sih sama aku? Oh my god, aku belum. Bentar ya. Bentar ya guys. Bentar. Pasti kenapa tuh? Tidur atau tidak bertemu? Tidak bertemu. Gimana tuh ceritanya? Gimana maksudnya? Aku gak ngerti. Gak ngantuk, Jen, belum. Tadi aku sempat ngantuk, tapi kayak sekarang malah gak ngantuk. Tapi kayak malah badan aku pegal-pegal gitu. Kanin abis ini pijitin aku ya. Kanin, pijitin aku abis ini. Kamu udahan? Belum. Oh, kamu apa ya? Lagi baca notif. Aku 6 menit lagi udah. Aku masih siap-siap buat besok. Panin. Apa? Alis kamu tebal enggak, Kak? You can see. Lihat. Alis kamu rapi. Thanks. Thanks. Tidak thanks. Kalau dari jauh tipis. Aku juga dari jauh. Enggak sih. Enggak tipis-tipis banget. Love is. Eh, kita jadi ini enggak? Jadi maskeran enggak? Oh iya, mau maskeran ya. Mau kan? Ah, kamu enggak mau? Aku mau. Oh iya, udah deh. Tapi masker tuh di muka aku kayak ini banget tau, Jen. Apa masker sheet mask kan, kalau sheet mask emang jelek tau jadinya. Makasih Kak Raditya. Kayak gede banget sih, kenapa ya orang-orang bisa bagus gitu gak pakai sheet mask? Aku juga gede banget tau. Oh iya? Soalnya mereka ngambilnya dari orang mana sih, siapa sih, muka siapa sih? I don't know. Makasih Kak Cedar. Makasih Kak Cedar gitu. Sumpah, Kak Cedar top di hari ini tau gak sih? Enggak tahu ya, Kak Cedar ada di member-member lain apa enggak. Masih ada. Makasih Kak Delerci. Kok jadi berbeda tulisannya jadi gini sih? Tulisan apa? Tulisannya ini. Kak Cedar mah ada di mana-mana tuh katanya. Oh. Tapi emang sih Kak Cedar tuh selalu ada, apalagi kalau misalnya aku lagi ngelas tuh selalu ada gitu. Makasih Kak Putra gift-nya. Thank you. Makasih sayang. Makasih sayang. Makasih sayang gift-nya. Thank you. Ain udah ntar dulu Kak, masih 4 menit lagi. Kalian kayak geli deh kalau aku ngomong Ain. Contohnya? Kayak dia ngatain aku alay kayaknya dari dalam hati. Kata siapa? Kata aku. Kamu, kamu ngomong gitu? Aku hobinya sayang sama kamu. Tuh kan? Kan baru aku bilang aku alay. Jangan didengarin. Biarin aja. Cika Ica. Oh my god, cas lah kalau udah 2%. Bravo. Tidur, Jen. Tidur bareng lah, ayo. Kamu juga tidur, jangan begadang. Post 3 kali, nanti aku bikin JJ. Oh no. Mau maci banyak. Kok mau manja-manja balik? Kenapa ya? Kenapa orang gak bilang post aja? Kenapa harus post kyo? Post. Hah? Maksudnya? Iya, kenapa orang kayak nin post dong? Kenapa harus kayak nin post kyowo dong gitu? Kenapa harus ada kyowonya?
biar kiawo. Gak tahu, jangan nanya. Terima kasih. Sumpah suara kau mirip sama teman aku. Tadi, yang jangan tanya aku gitu. Nanya besok itu yang tadi. Nah, mau, maunya sekarang. Mau aja nanya sekarang. Nin konser lagi enggak sih JKT? Besok kita konser ya enggak sih Jen? Besok kita konser enggak sih Jen? Besok kita konser. Hah? Konser lagi. Oh my god, tidak. Kak Jen mau dengan Took Love banget. Keren. Wow, disco ball. Sikit hatimu. Kok Sigit Ardian? Kak Sigit gigit enggak? Hiunya lagi dipeluk Jen ya? Iya. Tidurlah. Yaudah sih kok marah-marah. Yaudah aku gak macam aja deh. Marah-marah sih mas. Yaudah lah aku udahan aja. Udah lah. Yaudah ayo udahan. Mari kita baca podium. Marah sih mas. Baca podium. Aku baca podium dari nomor. Kamu dari nomor berapa? 13. Sama. Yaudah kamu dulu. Ada Kak Alif. Makasih Kak Alif. Ada Kak Habib NF. Thank you. Yang kedua ada Kak Kayum. Kayum. Kok kedua belas? Far. Hashtag Farnin forever. Oke, okay. Thank you. Ya, yang ke-11 ada Kak Azra. Ke-11 ada Azra. Ada Kak Bimo Dwi.12. Makasih Kak. Yang ke-10 ada Kak Dertipitir. Di sini ada Kak Moses. Ada Kak Moses. Yang ke-9 ada Kak Firdaus. Kak Firdaus emang selalu belain aku, makasih Kak Firdaus. Yang ke-9 ada ini fansnya Kak Jen Surya. Oh, iya. Dharma Bakti. Oh iya. Oh iya. Enggak. Ah, ayo buruan ke-8. Ke-8 ada Kak Badit. Kak Echin Only. Echin. Yang ke-8 ada Kak Ucup, Skip VC dan MNG. Awas aja kalau dateng aku usir kalau bercanda. Yang ke-7 ada Kak Surya. Enggak jelas nih Kak Ucup-Ucup ini. Yang ke-7 ada Kak Surya. Yang ke-7 ada Kak, ada Kak Revan nih. Love you. Lanjut. Yes. Hah? Apa untuk kamu? Kenal kamu. Yang ke-6 ada Kak Radit Kui. Sumpah, kok dia ada di sana Radit sih? Kui. Kak Radit sumpah. Kui. Ucapin GWS, Din. GWS? Kenapa GWS? Enggak, dia lagi sakit. Sakit. Yang ke-6 ada Kak Yasta. Yang ke-5? Yang ke-5 ada Kak Putra, Unika Jen. Yang ke-5? Besok ketemu Kak Putra. Yang ke-5 ada kamu kan bocil. Kak Abimanyu, see you, MNG. Okay. See you. Yang ke-4 ada Kak Farhan, thank you Kak Farhan. Besok kita ketemu ya, kemarin harus ketemu. Besok yang pakai baju yang itu kah? Yang ke-4 ada Kak Faisal, gak hadir MNG besok. Oke. Okay. Oke. Okay. Sedih. Yang ke-3 ada Kak Aal. Yang ke-4 ada Kak Babai. Thank you. Maci, besok ketemu kan. Kamu mau curhat apa lagi Kak Aal? Curhat dong, mah. Yang kedua ada Kak Eja. Maci Kak Eja, love you. Jen, nomor 2 yang tadi kamu sebutin. Oh iya. yang ini Radit ke 11, oh. See you, hashtag okay. Senin. Thank you Kak Eja, thank you Kak Aal. Yang pertama. Wah, 1, 2, 3, Kak Cina. Sama.
Cedar. Kak Cedar, kok kamu tahu kalau Kak Cedar yang nomor satu? Ya gimana ya? Gimana? 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 Foto dulu. Maaf Kak Cedar. Mau foto. Love you. Sarangeo. Kumau yo. Dah lah, aku males, aku habis diomelin. Jangan ah. Jadinya aku males. Dah, bye. Kamu gak screenshot? Screenshot Screenshot ya. How to screenshot? Love you. Klik banget akunya. Good night. Sweet dreams. Sampai ketemu besok. Good night. Bye. Oh iya, ini balikin bonekanya kali.